Assalamualaikum. Hai Moms, video kali ini saya bikin mochi isi kacang lagi. Kalau kemarin adonan mochinya kita kukus, kali ini saya masak dengan cara yang berbeda. Penasaran gimana cara membuatnya? Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya Moms. Terima kasih. Langkah pertama, saya siapkan kacang tanah yang sudah disangrai dan sudah dihaluskan seperti ini. Untuk berat kacang tanahnya, saya menggunakan sebanyak 200 gram. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat manisnya opsional, kalau mau lebih manis bisa tambahkan 2 sendok makan ya. Kemudian masukkan air panas sebanyak 4 sendok makan. Aduk sampai gula, kacang tanah, dan airnya tercampur merata. Dan tekstur kacangnya ini sudah bisa dibentuk atau sudah sedikit menggumpal seperti ini ya. Kemudian saya ambil sedikit kacangnya. Kemudian saya ambil kacang tanahnya, ini nggak saya timbang, cuman kalau mau ditimbang untuk mendapatkan hasil yang sama rata, bisa ditimbang seberat 15 gram. Kemudian bulatkan isian kacangnya seperti ini. Nah, ini sudah bulat ya. Kemudian kita bulatkan semua isian kacangnya sampai isian kacangnya habis. Setelah semua isian kacangnya sudah saya bulatkan, kemudian isian kacang ini saya simpan di dalam kulkas terlebih dahulu supaya isian kacangnya lebih ngeset dan lebih kokoh, jadi gampang untuk nanti kita bentuk di dalam mochinya. Kemudian sekarang lanjut kita siapkan pan untuk membuat kulit mochinya. Masukkan 200 gram tepung ketan. Tambahkan 80 gram gula pasir. Masukkan susu bubuk sebanyak 30 gram. Masukkan 50 ml minyak sayur. Tambahkan sejumput garam. Kemudian tambahkan air sebanyak 300 ml. Nah, pada saat airnya dimasukkan, ini kita aduk-aduk menggunakan whisker supaya semua bahan-bahannya tercampur merata. Aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur merata, nggak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Kemudian ini saya tambahkan pasta ungu sebanyak 3-4 tetes. Setelah semua bahan-bahannya tercampur merata, kemudian ini saya hidupkan api kompornya. Lalu kita masak adonan mochinya sampai matang dan teksturnya mengental. Kalau tekstur adonan mochinya sudah mengental dan menggumpal seperti ini jangan khawatir, ini terus aja kita aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar tekstur mochinya itu sudah kalis dan minyaknya itu keluar.
Untuk membuat mochi dengan metode dimasak ini memang menggunakan minyak yang sedikit banyak, tapi nggak apa-apa, rasanya masih tetap enak dan teksturnya juga sama seperti membuat mochi yang dikukus. Nah, ini adonan mochinya sudah nggak lengket lagi. Ini sudah bisa kita patikan api kompornya ya. Kurang lebih tekstur adonannya tuh kayak gini. Selanjutnya, kita matikan api kompornya dan kita sisihkan sebentar. Saya sudah siapkan alas kerja, kemudian alas kerjanya saya taburi dengan tepung maizena sedikit. Kulit mochinya saya letakkan di atas alas kerja. Ini kulit mochinya sudah suhu ruang ya, tidak terlalu panas tapi masih agak sedikit hangat. Selanjutnya, supaya tidak terlalu menempel, tangannya ini sudah saya oles menggunakan sedikit minyak. Untuk mendapatkan hasil mochi yang sama rata, jadi saya mau timbang berat adonannya. Saya timbang seberat 40 gram. Ambil satu kulit mochi yang sudah ditimbang, kemudian supaya tidak lengket, ini saya beri dengan tepung maizena yang sudah disangrai. Kita pipihkan kulit mochinya dan isi dengan isian kacang yang tadi sudah dibentuk. Kemudian bentuk mochinya dengan cara dibulatkan seperti ini. Nah, ini dia mochinya sudah jadi. Kita bentuk semua mochinya seperti ini sampai mochinya habis. Nah, ini dia Mams, mochi kacangnya sudah jadi. Menggunakan pasta ungu, jadi tampilannya lebih menarik, warnanya ungu juga. Cara membuatnya sangat mudah sekali, rasanya juga sama dengan mochi yang menggunakan metode dikukus. Jadi kalau Mams nggak ada kukusan, bisa banget bikin mochi menggunakan teflon aja. Resep satu ini rekomen banget, cocok untuk ide jualan ataupun cemilan untuk acara keluarga di rumah. Untuk detail resep lengkapnya, Mams bisa langsung cek di kolom deskripsi box. Rasa mochinya enak banget, kulitnya manis, gurih, creamy, chewy, dan lembut juga. Oke Mams, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Mams. Buat Mams yang sudah tekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak.